terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Oke, pertama ini namanya lensa fix, untuk mengetahui berapa mili ada di sini, 35 mili. Nah, ini 35 mili. F-nya ada di sini. Ya. F2. Oke. Okay. F-nya ya. Oke, okay, sudah. Ini lensa fix 35 mili F2. Terus ini lensa fix juga. Kalau ini lensa fix 50 mili. 50 mili. Terus F-nya F1.4 ini ya. F1.4. Oke, okay, jelas ya? Jelas. Oke. Okay. For Canon, Canon. Oke. Okay. Canon. Terus ini juga lensa fix. Lensa fix ini F1.2. F1.2. Ya, terus berapa mili? Ini berapa mili ya? Bisa dilihat di. Nah, bisa dilihat di sini. Ini 55 mili ya. Ini 55 mili F1.2. Oke. Oke. For Canon. Manual fokus ya. Kalau ini manual fokus, yang ini autofokus. Dilihat dari ini. Nah, ini autofocus nih. AF ini. AF. Ya. Yeah. Ada AF. Nah, kalau Canon, lensa Canon ada AF, berarti autofocus. Kalau ini manual fokus, ya. Yeah. Oke. Okay. Jelas ya. Habis itu ada juga lensa ini fix 50 mili F1.8, enggak ada tulisannya nih. Nah, ini 50 mili F1.8 ya. 50 mili. Dilihat sininya 50 mili F1.8. Nah, inilah macam-macam lensa fix ya. Lensa fix ada macam-macam di sini. Di situ ada ini namanya lensa kit STM. Nah, kit STM. Mana nih tulisannya? STM. Nah, ini. Lensa kit STM ya. Kit STM ini lensa terbarunya Canon. Jadi ini muter terus nih fokusnya. Nah, ini lensa paling awet autofocusnya, nggak pernah rusak, favorit lah. Oke, biasanya di 700D harus pakai lensa ini, sama yang autofocus lah. Iya. Yeah. Oke, lanjut, ini namanya lensa fisheye. Lensa fisheye Samyang. Cara bukanya ini ditekan ini. Ya. Yeah. Dibuka. Oke, ini fisheye. Ya, ini cembung. Cembung. Oke, ini berapa mili? 8 mili. 8 mili ya. F-nya 3.5 pol-nya. Oke. Cara nutupnya ini bertempat di panjang-panjangnya ya. Oke. Sudah. Oke, lanjut. Samyang. Di situ ada fisheye lagi. Ini fisheye Tokina ya. Nah, buka tutupnya cukup mudah. Seperti ini aja. Nah, kelebihan fisheye Tokina ini bisa di zoom. Bisa di zoom out, zoom in. Milinya antara 10 mili sampai 17 mili ya. Dan F-nya F2.8 nih.
F2,8. Ya. Mana ya, kok enggak ada tulisannya. Ya itulah F2,8. Oke, lanjut. Ini ada tokina lagi. Lensa tokina. Nah, ini lensa wide namanya. Yang ini fish A, yang ini wide. Fungsinya biar lebih lebar ya. Fotonya biar lebih lebar. Ini bisa di zoom juga dari 11 mili sampai ke 16 mili. Terus ini juga autofocus. Nah, cara ngaturnya ini ada AF MF ya. Cara ngaturnya beda kayak yang lain. Kalau ini AF MF-nya ring fokusnya ini ditarik ke bawah dan ke atas. Nah, kalau ke bawah gini jadinya manual fokus. Kalau di atas kan jadinya autofocus loh, enggak ngaruh kan ini. Kalau di bawah kan ngaruh. Ya. Oke, ini tokina. Oke, lanjut. Masih banyak nih. Oke, ini namanya lensa Tamron. Tamron yang 1750 F2,8 kelihatannya 2,8. Nah, ini favorit nih. Soalnya ada FC-nya. VC. Ini kayak stabilizer nih. Jadi ada dua tipe, yang 1750 ini ada yang ada VC-nya, ada yang enggak. Kebetulan ini saya punya yang VC ya. Oke. Okay, lanjut. Masih banyak nih. Ya. Ini namanya lensa tele. Milinya 75 mili sampai 300 mili ya. Fungsinya buat tele. Lihat yang jauh-jauh tuh. Ya. Oke, okay. Ini F-nya jalan, jadi enggak berhenti kayak yang Tamron tadi. F-nya jalan 4 sampai 5, 6. Ini paling terkecil, tergantung zoomnya ya. Semakin di zoom maka semakin besar bukaannya. 5,6 ya. Oke, okay, lanjut. Lanjut, ada lagi nih. Ini lensa L series nih, lensa mahalnya Canon. Oke, ini lensa mahalnya Canon. Ini kebetulan yang tipe ini 24105. Ya. Ini buat wedding biasanya. F-nya adalah F4 L series IS. Ya, ini ada IS-nya. Ada stabilizer-nya. Oke, jadi asik nih dipakai nih. Nah, lensa favorit wedding. Oke, lanjut. Lanjut ada lagi. Nah, ini lensa 55 250. Nah, ini juga tele ya. F-nya ini. F-nya dia 4 sampai 56 sama ya. Sama tergantung zoomnya tadi. Tapi ini STM, ini yang terbaru. STM, kalau yang tadi bukan STM. Oke, lanjut. Ada lagi nih. Ini adapter. Ya, ini adapter lensa Canon dimasukkan ke lensa Sony. Ya, dimasukkan ke kamera Sony. Jadi pakai kamera Sony, pakai lensa Canon, dimasukkan sini, habis itu ini dipasang ke Sony-nya. Oke, okay, jelas ya. Oke. Okay. Oke, okay, habis itu ini. Nah, ini favoritnya fotografer nih. Nah, kayak pro gitu kalau pakai ini ya. Ini namanya lensa 70-200 ya. Lensa 70-200, kebetulan ini yang F2,8. Nah, ini dia F2,8 L series IS. Nah, ini sudah IS juga. Jadi ada banyak tipe yang 70-200 nih. Ini yang IS. Oke. Okay. Itu aja dari kami. Apa lagi ya? Sudah. Ini ada lensa fix Yongno for Nikon.
Fornicornnya tengerannya apa ya? Gak ada tengeran ini. Kalau Fornicorn, nah kalau Nikon agak kecil nih moonnya ya, agak kecil, beda kayak Canon. Kalau Canon agak besar. Ya. Yeah. Oh, kalau Nikon agak kecil. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bedanya F semuanya itu untuk? F itu untuk blurnya. Seberapa blur itu maka semakin kecil F-nya semakin ngeblur. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Nah, oke, lensanya sudah jelas ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton!